Lalu tiba-tiba ada suara klakson mobil di belakangnya. Mau tak mau sopir taksi itu pergi dari sana. Petugas hotel buru-buru lari ke mobil di belakang taksi. Membuka pintu. Keluarlah Yeo Min Hyuk. Di dalam hotel Rubina. Min Hyuk berjalan masuk di belakang Ji Eun. Ji Eun merasa malu. Astaga, menyedihkan sekali nasibku. Tapi ini di mana ya? Ji Eun berlahir kecil ke bagian resepsionis. Resepsionis bertanya dalam bahasa Cina. Loh, ada yang bisa saya bantu? Ji Eun bertanya dalam bahasa Inggris. Kau bisa bahasa Inggris? Resepsionis bertanya dalam bahasa Inggris, tentu. Apa yang bisa saya bantu? Ji Eun bingung dan membuka kamus Inggris. Ji Eun menjawab, aku sudah memesan kamar di hotel ini atas nama Han Ji Eun. Resepsionis berkata, tunggu sebentar. Lalu Min Hyun datang. Min Hyuk berkata dalam bahasa Inggris, aku mencari Tuan Lee Yang Jae. Dia menginap di hotel ini. Lalu ponsel Min Hyuk bunyi. Min Hyuk menjawab dalam bahasa Jepang. Halo, ya, aku tahu itu. Semuanya baik-baik saja. Aku akan segera kembali. Sampai jumpa. Min Hyuk menutup telepon dan menoleh. Menatap Ji Eun. Ji Eun tersenyum. Kau sedang lihat apa? Apa aku begitu cantik? Min Hyuk cuma tersenyum geli. Ji Eun bertanya, kenapa kau tersenyum begitu? Untuk ukuran orang Jepang? Kau mahir sekali dalam berbahasa Inggris. Kau pasti pernah les bahasa Inggris. Kau tak mengerti aku bicara apa. Tapi kenapa kau tertawa? Min Hyuk tersenyum lebar mendengar kata-kata Ji Eun. Resepsionis berkata dalam bahasa Inggris, maaf, sepertinya ada sedikit kesalahan. Nama Anda tidak terdaftar dalam pemesan kamar di hotel ini. Bisa Anda periksa lagi. Ji Eun kaget. Maaf. Resepsionis mengulang dalam bahasa Inggris. Nama Anda tidak terdaftar di hotel ini. Bisa Anda periksa lagi. Ji Eun tak mengerti dia ngomong apa ya. Periksa lagi. Min Hyuk tersenyum mendengarnya. Min Hyuk menoleh dan berkata dalam bahasa Korea. Dia bilang kalau Anda tidak terdaftar sebagai pemesan kamar di hotel ini. Apa Anda yakin sudah memesan kamar di hotel ini? Ji Eun kaget tahu Min Hyuk bisa bahasa Korea. Ji Eun menjawab, tentu saja. Min Hyuk berkata dalam bahasa Inggris, apa masih ada kamar kosong? Resepsionis menjawab dalam bahasa Inggris, ya, masih ada. Anda mau menginap berapa hari? Ji Eun menjawab, sampai hari Jumat. Min Hyuk berkata dalam bahasa Inggris, dia akan menginap sampai hari Jumat. Resepsionis menjawab dalam bahasa Inggris, mohon tunggu sebentar. Kamar 1305. Bagaimana? Min Hyuk menjawab, yeah, petugas hotel datang. Min Hyuk berkata pada Ji Eun, tunggu sebentar. Setelah dia berikan kuncinya padamu, Anda bisa langsung beristirahat di kamar Anda. Ada lagi yang bisa kubantu? Ji Eun menjawab, tidak. Terima kasih atas bantuannya. Min Hyuk tersenyum membungkukkan badan lalu pergi. Malu ah. Lebih baik aku bunuh diri saja. Ji Eun memukul-mukulkan kepalanya di bukunya, di atas meja resepsionis. Min Hyuk sekilas menengok ke belakang dan melihat tingkah Ji Eun. Min Hyuk jadi tersenyum geli. Ji Eun di dalam kamar hotel. Ji Eun telepon ke rumahnya tapi tak ada yang angkat. Ji Eun kesal. Kenapa kalian tega sekali melakukan ini padaku? Akan kubunuh kalian semua. Kenapa tidak diangkat juga? Lama-lama aku bisa gila dibuatnya. Ji Eun ingat baju Yang Jae yang kena mutahannya. Ji Eun mencucinya walaupun jijik dengan baunya. Setelah itu, Ji Eun mengeringkannya dengan setrika. Min Hyuk datang ke kamar hotel Yang Jae. Yang Jae membukakan pintu. Yang Jae bertanya, ada apa? Kukira kau takkan datang. Min Hyuk menjawab, sesibuk apapun aku pasti usahakan untuk datang ke sini. Mereka duduk bersebelahan di kursi. Yang Jae bertanya,
Ku dengar kau baru saja membeli sebuah perusahaan. Min Hyuk menjawab, sebentar lagi akan selesai. Bulan depan aku juga akan kembali ke Korea. Yang Jae bertanya, pulang ke Korea? Min Hyuk tersenyum. Aku sedang mempromosikan film. Kau harusnya juga membantuku. Yang Jae bertanya, promosi film? Min Hyuk berkata, yah, orang tuamu sehat-sehat saja kan? Yang Jae menjawab, kurasa begitu. Min Hyuk bertanya, apa hubungan kau dan papamu masih sama seperti dulu? Kau bukan remaja lagi. Kenapa tidak kau saja yang lebih dulu minta maaf? Kau ini, kabarnya Ha Won bagaimana? Dia baik-baik saja. Yang Jae menjawab, ya, dia baik-baik saja. Dia juga sering bertanya kabarmu. Kenapa kau tidak menelponnya saja? Min Hyuk menjawab, ya, nanti saja. Yang Jae terlihat kesal dan cemburu. Tapi Min Hyuk tak memperhatikannya. Yang Jae bersikap biasa lagi. Kau mau minum apa? Bir, whisky. Min Hyuk menolak, tak usah. Aku tak minum minuman seperti itu lagi. Kapan-kapan bagaimana kalau kita pergi minum bersama? Yang Jae mengangguk. Min Hyuk berdiri dan berpamitan. Aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Min Hyuk pergi. Yang Jae mendesah pelan dan terlihat kesal. Di kamar Hotel Jieun, dia menaruh foto kecilnya bersama kedua orang tuanya di atas meja dan dua buah mie ramen. Saat Jieun ingin makan mie ramennya, Jieun mencari pemanas, tapi ternyata tak ada di dalam kamarnya. Jieun membawa mie ramennya yang sudah diisi air panas untuk kembali ke kamarnya. Saat di depan lift, Jieun bertemu Min Hyuk. Jieun menyapa, "Hai." Min Hyuk membalas, "Hai, kita bertemu lagi." Jieun berkata, "Maafkan aku soal yang tadi itu. Kukira Anda orang Jepang. Soalnya bahasa Jepangmu sangat lancar sekali." Min Hyuk menunjuk mie ramen Jieun. "Kau pasti mau makan malam." Jieun menjawab, "Ya." "Apakah sudah makan malam?" Min Hyuk berkata, "Belum." Jieun bertanya, "Apa Anda mau mie ini?" Min Hyuk menolak, "Tidak, terima kasih." Jieun berkata, "Ya, aku Han Jieun." Min Hyuk berkata, "Aku Yo Min Hyuk." Jieun bertanya, "Kau juga menginap di sini?" Min Hyuk menjawab, "Tidak. Aku kesini hanya menemui teman. Liang Jae. Dia cukup terkenal di Korea." Jieun menjawab, "Aku juga tahu." Min Hyuk berkata, "Senang sekali berbicara denganmu. Tapi kalau dilanjutkan, mie ramenmu nanti sudah tidak enak lagi." Jieun berkata, "Maaf, kau pasti sibuk sekali. Sampai jumpa." Min Hyuk berkata, "Kalau kita berjodoh, kita akan bertemu lagi." Jieun berkata, "Baiklah." Di kamar hotel Yang Jae, dia sedang minum bir. Setelah habis langsung meremas kaleng bir itu sampai penyok. Lalu datang dua orang wanita yang membawakan troli pakaian. Yang Jae mencobanya satu persatu. Wanita itu bertanya, "Kalau yang ini bagaimana?" Yang Jae mencoba pilihan wanita itu. Yang Jae berkata, "Aku juga mau pakai topi." Wanita yang lain memberikannya topi, "Kalau ini bagaimana?" Yang Jae mencoba memakai miring topinya. Jieun di kamar hotelnya sedang makan mie ramen. Setelah selesai, Jieun telepon kembali ke rumahnya tapi tetap saja tidak ada yang angkat. Jieun bertanya-tanya, "Kenapa kalian diam saja?" Pagi harinya, Yang Jae lari pagi. Siang hari itu, Jieun sendiri sedang asyik berfoto. Yang Jae ada di tempat syuting. Yang Jae menelepon Ha Won. Suara Ha Won, "Halo. Halo. Ayo bicaralah." Yang Jae langsung mematikan telepon. Yang Jae berjalan menuju ke sutradara untuk membicarakan tentang syutingnya. Yang Jae sedang syuting. Yang Jae hanya berjalan berdampingan dengan seorang gadis. Sutradara berteriak, "Cut!" Yang Jae dan gadis itu menoleh.
Sutradara berteriak, lebih dekat lagi. Gadis itu berkata, sutradara bilang kita harus lebih dekat lagi. Yang Jae dan gadis itu kembali untuk mengulangi syuting. Jeon jalan-jalan sampai petang hari. Melewati tempat menjual makanan. Jeon merasa lapar melihat orang makan tapi tak punya uang sama sekali karena habis untuk memperbaiki sepatunya. Jeon kesal sekali. Jeon telpon rumah di telpon umum. Ayolah, angkat teleponnya. Suara Hai Jin, aku tak bisa menjawab teleponmu sekarang. Silahkan tinggalkan pesan. Jeon meninggalkan pesan dengan marah. Hei, kenapa kalian susah sekali dihubungi? Tak ada yang menjemputku di bandara. Uangku juga sudah habis. Aku tak tahu harus pergi kemana lagi. Cepat hubungi aku lagi. Akan kuhajar kalian. Kalau aku sudah di Korea. Jeon keluar dari telepon umum dan bingung melihat kota Shanghai yang ramai. Jeon kembali ke kamarnya. Jeon mencoba telepon lagi tapi yang menerima suara operator. Suara operator, silakan tinggalkan pesan setelah nada beep. Jeon meninggalkan pesan suara. Aku mulai curiga dengan undian berhadiah ini. Bagaimana kalau mereka juga tak datang? Bagaimana aku akan membayar sewa kamarnya? Tiket pesawat juga tak ada. Bagaimana aku bisa pulang ke Korea? Tolong kirimkan saja uang padaku. Kumohon telepon aku lagi. Hei, kalian tak mendengar pesan-pesanku. Kalian sebenarnya di mana sih? Kenapa tidak menelponku juga? Aku mulai sekarat di sini. Mie ramennya juga sudah mau habis. Hei, telepon aku balik ya. Oke. Jeon terkapar tak berdaya di tempat tidur. Jeon berkata lemas, undian berhadiah ini memang aneh sekali. Tunggu saja kalau aku sudah pulang ke Korea. Aku akan buat perhitungan dengan kalian. Tapi bagaimana caranya aku bisa pulang? Jeon bingung. Lalu Jeon melihat baju yang Jae yang digantung di dinding. Jeon punya ide.